أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم، ما لك من الله من ولي ولا نصير. Ya, 119-120 surah Al-Baqarah. Ayat yang ke-119 ni sebagai ekor cerita sebelum pada ni, yang Allah Ta'ala cerita hubungan dengan orang-orang kafir Quraisy yang selalu mengejek ataupun duk menganying kepada Nabi. Maka Allah Ta'ala sipu ataupun royak supaya orang ramai boleh faham katanya tugas Nabi yang duk dakwah, duk seru manusia siamalah itu adalah untuk nak selamat manusia di atas muka bumi. Tapi tak ada arah lah. Orang-orang kafir kadang-kadang dia berasa katanya Nabi ni bukan hak sebenar. Dia nak tengok Allah Ta'ala turun mari cokoh-cokoh depan dia, boleh dia tengok, boleh dia kecek. Begitulah. Jadi Allah Ta'ala pun royak. Hakikat yang sebenar diturunkan, dilatih Nabi untuk seru manusia. Lepas tu Quran diwak turun kepada manusia semua tu kerana gapo? Ni ayat ni lah sebagai sipo tujuan yang dihantar Nabi kepada manusia. Sesungguhnya kami telah mengutuskan engkau wahai Muhammad dengan kebenaran. Maknanya dengan kebenaran di sini, dengan kecek benar, dengan perbuatan benar, dengan Quran. Ha, gitulah makna ya. Serta menjadi pembawa khabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Dalam Quran pun Tuhan royak banyak orang beriman akan dapat khabar gembira gapo kata, iaitu syurga, hidup senang atas muka dunia, nak hati tenang dan sebagainya. Di akhirat sikit lagi, iaitu mula lepas pada mati senang dalam kubur, senang di padang mahsyar, senang di dalam syurga. Tapi nazira so lagi dan pembawa amare kepada orang-orang yang ingkar. Nabi tak ada paksa orang suruh masuk Islam, tapi Nabi royak. Katanya ingat-ingat molek mung hidup atas muka dunia, mung duduk dalam perjalanan yang jauh, mung nak mati, duduk sikit lagi sapa di padang mahsyar, sapa kon ngako. Ha ni nazir. Nazir maknanya beri berita amare ataupun beri amare kepada orang-orang yang ingkar, orang tak seterima. Sebab tu nayoba Islam, su Islam ni iaitu nya royak kepada orang nak terima, terima, tak seterima tak ada gapo. Ha tu sebab hidayah dia duduk di Tuhan, bukan duduk di manusia. Kalau duduk di manusia maknanya dia paksa mung nak masuk dah, mung tak masuk. Ha, lagu tu. Sebab kita hanya royak we orang pehel. Inilah tujuan hak asah. Supaya kita mengajar, kita royak gapo kepada orang, royak we pehel. Mau pehel sarang-sarang mano? Hak tu ha tu hewi. Cicang soso. Kecuali orang tu orang tak seterima dulu lagi. Ha tu tak ada arah. Ya katuk mata, katuk mata, katuk telinga, katuk semua, aku tak seterima. Ha tu pakai dia. Sebab tu tu hayat di akhir wala tusalu an ashabil jahim, iaitu nya dan setelah engkau sampaikan semuanya itu engkau tidak akan diminta, maknanya bertanggungjawab tentang ahli neraka.
Ahli ni aku sikit lagi tak boleh nak pergi dakwah. Nak pergi akak tangih. Tuhai, tuhai. Kita minta maaf. Wey. Kita jatuh dengan aku sebab Nabi tak sapa ke kita. Tak. Tapi hadap bosan tu. Ajaran tu tak sapa di telinga. Orang-orang kafir. Takut dia pergi dakwah sikit lagi di akhirat. Katanya, oh orang Islam tak baik dengan aku. Baik sungguh. Makan nasi meja sekali. Nah, samana sekali, obrong sekali. Aku tak biasa raya Islam kat aku. Aku kena jatuh dengan aku ni. Gini aku nak heret orang Islam. Sorry, masuk dengan aku sekali dengan aku. Lepas tu takut. Sebab tu orang Islam semua, nanti dia iaitunya menjadi pendakwah. Pendakwah di sini maknanya, jadi orang yang seru orang-orang kafir masuk Islam. Cangwak mana yang kita boleh, kita raya dia sepatah, dua patah. Kalau tak pandai, wih, ketah saya rasa nak jadi lah semua orang-orang pasal hodok rapat dengan orang-orang kafe. Terah kita sedia cik semua dalam beg kita, dalam japa kita. Pen-pap tu. Pen-pap apa pasal, marilah kita pakat kena Islam. Islam apa? Islam ni ugamu gapo. Ma kau cari Islam kan ter. Islam ke arai. Pasal-pasal itu, dah kita tak pandai nak pergi hurai banyak ke dia. Belah, wis keping dia. Bismillah, wis dia. Yang nak baca, tak saya baca, ikut dia. Maknanya kita lepas dah tugas. Hadap bosan, ya? Oh, kita baik dengan dia. Goge, hagap orang tu banyak. Ha. Tapi, so ya, kita tak sapa Islam kepada dia. Lepas tu, ada bosan lebih pada tu lagi orang Islam kita sendiri. Ha, tak tahu apa sekali. Lebih ada kafir lagi. Dengan pakaian, dengan cara hidup. Dengan makan, minum. Prapeni, watanaktam. Orang Islam kita lebih teruk daripada orang kafir. Ha, tu tak ada lah. Orang panggil salai. Salai pahala tanah. Cara hidup orang Islam, salai pahala tanah. Hak sepatutnya kena timur duduk atas bumi. Orang nampak katanya ni lah Islam, lambang Islam, gambar orang Islam. Sebab tu Nabi, dia buinya hanya berita gembira dan amarah. Royak. Ya siapa? Lepas tu dia mati. Dia tinggal Kro'e, tinggal sunuh dia. Alhamdulillah. Hei umat aku. Sebab tu belum pada Nabi nak mati ni tak? Banyak dia sebut. Dua tiga cara dia sebut. As-salah. Dia sebut. Ummati, ha, dia sebut. As-salah tu tak sewi umat dia tinggal semaya. Ingat-ingatlah hey, umatku semayalah, jagalah semaya molek. Lepas tu dia sebut pula rusingnya basah. Ummati, umatku. Orang dia nak mati dia sebut benda penting-penting. Tu tengok Nabi tu. Dia sebut benda penting-penting. Lepas tu dia ayak sakitnya roh dia tu nak cabut. Ha, tu dekat-dekat dengan Nabi nak mati. Sebab tu peristiwa dekat dengan Nabi nak mati ni sepatutnya kita kena jadi satu apa? Satu file hok ting situ. Oh, Nabi dekat-dekat nak mati. Dia royak gapo. Ha, tu jadi tubik mari satu cik apa satu buku cik pun tak apa. Nabi kon sia ciwit. Ha, tu ikutlah. Kam sang sia Nabi kon sia ciwit. Ayat yang ke-120 ini panjang kalau dia kita hurai. Iaitunya hubungnya dengan orang-orang Yahudi, orang Kristian. Tuhan sebut tu dua agama tu ya, hak penting-penting. Lepas tu agama lain kita kiyah sendiri. Yang paham katanya, ah Tuhan ni yang penting ha Yahudi Kristian. Dah. Bukan penting hak tu saja dah. Maknanya sompatuk dengan orang di zaman jahiliyah dulu dia kena hanya agama Yahudi, agama Kristian, Yahudi Nasara. Lepas tu agama lain-lain hok semua tokong, semua bulan, semua matahari, semua hatu, semua apa? Ngkiah sendiri supaya belaka. Apa tu? Orang-orang Yahudi dan Nasara tidak sekali-kali akan bersetuju atau suka kepadamu wahai Muhammad. Sehingga engkau menurut agama mereka yang telah terpesong itu.
tak redha, tak redha sama sekali kepada mung dan umat mung. Oh Nabi, sehingga apa ia boleh hayat puak mung turun agama hatta tattabi'a millatahum. Millat, millah ni maknanya cara hidup beragama pasang cabut habis akal umbi hidup sebelah sana, tu orang panggil millah. Millah ni maknanya ia lebih besar daripada ad-din. Ad-din tu agama, tapi al-millah ni maknanya cara beragama, cara hidup, witi ciwit tu orang panggil al-millah. Sebab tu Yahudi Kristian itu hewayat dalam Quran siapa ke hari kiamat. Dalam hati dia terus mikir, ya mau aku mana lah. Nak jadi manusia ni penuh akhlak, rusak gotu, rusak ni. Lepas tu jaya, alhamdulillah, jaya kepada puak-puak dia. Masya-Allah. Jaya kan? Kalau kita tengok pada hari ni bukan orang Islam saja penjia kepada Yahudi Kristian. Semua orang dia sendiri pun penuh. Orang kafir semua seluruh dunia pun penuh habis. Termasuknya orang Islam. Usah habis. Nga tino jatah, nga ya septik, nga banta, nga semua. Cara hidup jadi buah-buah habis. Cuba kita perhati. Dunia, tempat mana-mana yang tak maju, bawa maju, pak jadi buah-buah. Okay. Cerdik tu cerdik lah, bijak lah. Orang zaman dunia ya bijak. Tanah. Kalau nak banding orang zaman-zaman dulu, budak-budak zaman dulu, umur kita ni umur 50 70 ni. Kalau nak banding dengan zaman dulu, kita budak dengan budak zaman learning. Oh, beza jauh. Dengan alat teknologi kita maju. Tapi so kita kena jaga molek, iaitu nya agama ya konipi. Konipi. Seolah-olah katanya Yahudi dah tarik tali. Ni, mari. Dia tahu katanya cara nak perak orang Islam ni tak boleh perak melalui senjata. Betul tom orang Islam, perak tuang lalu. Tak boleh. Aku kena main dengan cara gosok. Gosok belakang, gosok kepala, ulik, ha mari. Semua gapo-gapo ni orang main dengan cik ketia belakang. Hak ni lah. Kita dok bosannya sikit-sikit lagi anak cucu orang Islam kita. Masya-Allah, gapo nak berlaku. Nanti tengok. Kalau lah tak pergi dengan agama dengan sungguh-sungguh, tak ngaji, tak dengar ajaran agama, tak dengar nasihat. Lepas tu tak semayah katik. Orang dia tak semayah so kan? Pakai pong pahlik sana lalu. Pas hidup orang Islam kita lah ni banyak mana tak semayah. Tino jatuh lebih kurang kata. Punuh banyak mana. Malai khaudang. Punuh banyak mana. Malai tu, hari tu, waktu itu, waktu sini. Hari-hari punuh. Lepas masa dia berlalu, hari, setahun, dua tahun, 10 tahun. Cuba gambar, cuba tengok. Deh, kalau dia boleh buat graf. Graf, okey. Mula daripada dia duduk molek, berisut saat. Masuk akhir balik, ngaji situ, waktu itu. Nak boleh. Suk dimati orang ni. Oh. Kalau dia boleh baca perawatan dia. Ni. Lagu ni manusia. Inilah perlu kepada kita dak bubuh dalam akal fikiran kita, hati kita, perasaan kita, bubuh benda-benda hak molek, benda hak gunah-gunah hak molek-molek. Bubuh benih agama sejak daripada kecil lagi. Siapa kamsa kena istiqamah sama-sama siapa mati. Ni ayat ni insya-Allah kita akan dengar semula dah esok 120 dalam suratul Baqarah hubungnya dengan Yahudi Kristian yang tak reda sama sekali kalau sekiranya nak kita orang Islam ni tak turut agama dia. Wallahu alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.